saya lebih milih bikin project baru lah gitu. Jadi project baru aja, jadi project yang emang ngerespon dari tema dari Jakarta Biennale ini sendiri, siasat kan. Jadi akhirnya saya bikin project baru yang judulnya In the Name of Futile Gestures. Jadi karyanya tuh saya bikin ruangan itu ruangan interaktif dengan beberapa instalasi Kinect dan webcam. Kemudian orang-orang datang ke karya saya dan harus berinteraksi dengan karya yang ada di depan layar tersebut. Nah, itu saya butuhkan saya membutuhkan gerakan-gerakan yang bisa direkam. Kemudian saya upload dan streaming di YouTube. Coba mana praktek? Jadi orang-orang yang nonton video streaming ini, mereka hanya menikmati tampilan dari luar, tampilan luar realitas yang ditampilkan di karya saya yang streaming dengan karya yang saya sekarang di sini instalasi itu berbeda. Yang saya tampilkan streaming online itu karya orang-orang sedang bergerak dengan random. Karena itu saya ingin merekam hal tersebut dan saya upload ke YouTube di ustream.tv. Saya ingin mengekspos hal tersebut di antara perkembangan teknologi sekarang. Oke. Okay.